saya berbagi resep sup ya. Sup akar teratai. Ini adalah akar teratai. Ini belinya yang ada lumpurnya itu, karena lebih baik yang itu. Yang bagus yang itu. Ini sudah saya cuci. Terus ada wortel. Metau fasa. Ini adalah buatin kering. Terus ini adalah maco, jamur kering yang kuning, tungsam, pakai biji. Oke, motong-motongnya sudah selesai. Sebenarnya sup itu yang penting ini pakai dan ini sama tungsam ini, karena simbok saya daum tohe katanya kalau sup harus kasih ini. Jadi tungsam dan pakai ini manfaatnya supaya kita pernapasan kita lebih longgar, nggak sesek, nggak ngos-ngosan. Jadi kalau majikan kalian makan daging, kalian bisa tambahin cikwat ya. Kita panaskan pancinya, tumis untuk menumis wortel. Kasih minyak, karena ini vegetarian, jadi wortelnya itu perlu di goreng dulu, ditumis dulu. Dan ini tumisannya sudah saya potong. Kalau ini enggak apa-apa, enggak dipotong ya. Oke, cukup. Kita masukkan air. Masukkan nuci. Pakailah tungsam lah, jamur kuning lah. Untuk akar teratainya nunggu air mendidih ya, supaya tidak hitam.
Oke, kita tutup. Biarkan mendidih. Udah mendidih, masukkan akar cabai. Tutup. Biarkan mendidih dengan api besar selama 30 menit. Sambil diaduk-aduk, ini udah 30 menit, warnanya saja udah cantik ya. Kecilkan api. Kesup ini nggak usah sampai 2 jam, minimal 1 jam setengah lah ya. Oke, kita udah kecilkan api dengan api sedang. Ukuran besar dikit. Oke. Sampai ketemu nanti. Kembali lagi. Oke. Ini udah cukup 1 jam setengah ya, warnanya cantik sekali. Matikan api. Tambahkan garam secukupnya. Sajikan. Sekian resep dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Oh iya, ada yang lupa, kalau ngesop itu pas airnya habis jangan ditambah dengan air dari keran ya. Harus merebus air mendidih baru ditambahkan. Tapi tadi pas saya nggak nambah air. Oke, sekian resep dari saya. Semoga bermanfaat.